Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku ada di Lanut Gading yang ada di Gunung Kidul, Jogja. Aku menghadiri acaranya Busmania Community Jambore Nasional yang ke-12 di tahun 2023 ini. Acaranya tuh awal-awalnya tuh mulai dari kita kumpul di Terminal Daksinarga yang ada di daerah Wonosari, terus bus berbarengan jalan menuju ke Lanut Gading ini, dan puncak acara ada di sini teman-teman. Nah, untuk video bus yang masuk ke sini apa aja, ini dia busnya. Berhenti dulu, yang ini kesangkut. Lokasi pertama sebelum menuju ke venue utama di Lanut Gading Gunung Kidul, yaitu para peserta Jamnas berkumpul terlebih dahulu di Terminal Daksinarga Wonosari untuk registrasi, makan siang, serta menunggu rombongan dari beberapa korwil. Sambil nunggu busnya lengkap, yuk kita absenin bis apa aja yang udah hadir di terminal ini. Putra Gunung Kidul. Pura Jogja, Wonosari, tetapi dia pernah sampai Jakarta, pernah sampai Sumatera. Iki? Iyo. Oke. PO Legend. Putra Gunung Kidul. Siap. Jadi sebelum ada apa ya? Bukan sebelum apa? Oh. Okay. Siap. Gih, siap. Iki Korwil Jogja. Dia pakai Eurostar Neoplan yang depannya udah dirombak. Oh, iki tahun piro iki, Jet? Ngerti rak, weh? Wah, ini kudu dicek dulu. Cek dulu ya. Oh, cek kitab sih. Cek kitab. Oke. Ayo. Ketemu kitabnya, tak kasih tahu. Oke, siap. Aku tadi berangkat dari Jogja naik ini, teman-teman. Karena tadi aku berangkatnya bareng sama teman-teman Korwil Jogja. Lalu di sini ada Pandawa 87 Mercy Osor 1836. Dari Surabaya ki ya? Ini Korwil Surabaya. Nah, ini asli rame banget. Iki lho, film AKDP. Pernah nonton rung? Durung. Tapi iki, tapi kapanannya di mana? Di YouTube pernah tayang sih. Pernah, tapi saya hilang. Masuk karena masuk iki bioskop online iki. Kenapa hilang yo? Masuk iki lho, masuk bioskop online dia. Oke, lanjut. Terus ini ada dari Korwil Garut. Weh, gokil ya Korwil Garut. Bawa Garut. Garut bawa presiden kelas Hydra Mercy 1626-nya. PO27 Trans. Lagi mesti sewanya mahal lagi yo. Isinya mau piro ya? 19 atau 20 gitu loh. Hei, piye wes sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bisa kesemin? Bisa. Juga yang dari Jogja itu berangkatnya ada dua bus. Ada bus Pesona Handayani ini dan bus Eurostar Neoplan tadi, teman-teman. Aku tadi dari Jombor ke Giwangan naik ini, lalu lanjut dari Giwangan sampai ke terminal ini naik yang Eurostar. Kita lanjut. Nah, di sini ada bis Royal Marine dari Putra Aiktoro. Bisnya siapa, Mas? Bisnya Mas Dimas. Bukan. Iki ja, apa? CSMI mana? Cilegon Serang Merak. Cilegon Serang Merak. Oke, siap. Sing Bali. Ki Bali. Surya Bali. Bali. Surya Bali Kordanti ngene iki. Korda Bali Nusra. Bali Nusra yo. Korda Bali Nusra dia pakai bisnya PO Surya Bali yang biasa dibuat ngeladen pasar Jepara. Lalu Korwil Muria Raya dia menggunakan armada
PO Santika yang single glass Jetbus 3 yang sering dipakai rute Parung, teman-teman. Jepara Parung. Wah, ini emang rame banget. Teman-teman Bismania dari segala penjuru datang dengan unit-unit armada yang kali ini kayaknya banyak yang premium deh. Ya sekarang kita geser kemana lagi ya? Ayo jalan-jalan yuk, Nendino. Kita mau ke Marin. Oh, ya. Aku taruh nasi. Ini 15 apa 16? Ini 16. Dari Sumbar, Mas. Dari Sumbar. Tapi dari Jakarta. Oh. Ini yang bikin. Nah, gila. Makanya paham ya di tekon ya. Itu sebenarnya enggak didobel jadi empuk. Jadi empuk. Ini 16.26 ya? 16. Eh 16.26 palalan apa sih? Pokoknya dari 06 ke atas toh. 08 ke atas. Eh, 06 ke atas. Iku iso diincer enggak? 67 kan ada di Putro. Eh, iso diincer enggak iku? Tapi kan nomor pengurus itu bisa diincar. Enggak iso, Jo, tapi kudu nek pusing arah. Tapi oh iya sih. Bisa ngincar tapi pusing arah. Ini dari Bogor Raya. Iki pakai OBL. AC-nya depan. AC depan, belakangnya panoramic sunroof. Ciri khasnya OBL, penumpangnya kelihatan tinggi tuh. Nah, itu terus di bagian bawahnya ada kayak apa got ya? Iya. Jadi ada panggungnya. Ada panggungnya. Emang OBL emang agak unik. Tangerang Raya. Apa? HR. Ya, Tangerang Raya. Tangerang Raya. Oke. Iku rek, iku apa sih Rexus anyar ya? Yo, tujuan. Aku lagi roh iku, sayape. Terus iki Harapan Jaya. Gucci. 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 Oril Gucci. Gucci. Oke. Gunung Putri Cilengsi. Gunung Putri Cilengsi. Ketika lagi asik ngabsenin bis satu persatu, tiba-tiba udah persiapan jalan di rombongan ke Lanut Gading, venue utama dari gelaran Jambore Nasional Bismania Community yang ke-12 ini. Langsung aja aku lari ke depan untuk nyari bis paling depan dalam rombongan ini, yaitu double deckernya PO Narendra. Dan ini dia footage dari rombongan peserta Jamnas menuju ke Lanut Gading. Makasih banyak buat Mas Novis yang berbaik hati memberikan footage ini. Untuk video lengkapnya, aksi rombongan Jamnas dari luar bisa teman-teman saksikan di channel YouTube-nya Novis ya. Jangan lupa untuk subscribe.
emang dipisah apa tuh aja? 10-10 10-10 ya? 5 ngajar 5 4 kok take off lagi ya? Persiapan take off. Kencangkan sabuk pengaman. Tapi tolong dimatikan sinyalnya. Kaca jendela dibuka. Tegakkan sandaran kursi. Tegakkan sandaran kursi. Iya pak, itu kan presiden kelas pak yang seat 21. Wah, ganteng padahal nonton ya, kita cilik ya. Iya. Anjay, api banget. Wah, pas mereka ganteng ya. Ini Jepara ya, Ki ya? Oh. B66. Mas Aden. Oke teman-teman, kita udah sampai di Lanut Gading. Wih. Ini yang pertama buka adalah Narendra. Lalu menyusul ada Palala. Lalu ada PO Haryanto. Ada Beast and Pepper, lalu belakangnya ada Arista Union, dan duo trontonnya Beju tuh teman-teman. Ini adalah Sand Pepper, artisnya yang dulu, yang dulu pernah apa ya, jadi bintang film pendek Dunia Loco, temennya ini. Karena ini julukannya apa gak tau, aku lupa, yang anu yang Bisma. Yuk, Arista Union, ini dari Solo kayak juga. Wah, ini Royal Marine. Kok malah nyetir? Malah mbok setir. Banyak nyopir, bos. Banyak nyopir ya? Oke, okay, ya wes. Nih ya. Beri. Ini ada Tronton Biju B74. Weh. Oke, okay, siap. Ada Biju Tronton B74, wis. Asli rame banget. Ini rombongan mana ya? Kayaknya Tangerang juga ini. Ini ada Biju juga B66 ini Jepara kayaknya. Wah, asli rame cuy. Asli gokil. Ini ada ini Garut, ini pakai presiden kelas gokil. Surya Bali, Bali Nusra, siap. Waduh, iki ikin diki Gucci ya? Gucci lapa kok foto-foto ya? Mas, sama namanya Kediri kok melu kene mas? Ben ya, wah, ini lanut bagasi ini gede banget ini. Halo mas, oke, yuk. Nah ini gokil asli. Ini ada Bagong dari Malang. Dari Malang ini. Atas galek. Mas. Ribon, sehat. Alhamdulillah. Oh, nyapa melu kene? Iya, iya, iya. Siap, siap. Ini dari kita tapal kuda ya? Tapal kuda pakai Akas Mila Sejahtera AWS 08 yang dulu pernah dijalankan di rute mana gini? Denpasar Bogor. Terus ada ini
medali emas. Karena ini medali emas akan defensif. Ini kalau nggak salah juga Malang ini teman-teman. Nah ini OBL. Lo. Ini terobangan mana ki? Bogor. Oke, siap. Ora, nang omah. Konten. Teko keri dhewe jujuk tekan kene. Lah ya tekan kene ya? Kowe melu ndi ki? Iki Donasi, Mas. Donasi, Mas? Oh, iya. Nggih. Siap. Toda keri dhewe ada Santika ini dari Kudus. Ini Kudus ya? Muria ya? Berarti karo sing BJU tadi? Iya, 2 unit Muria. 2 unit Muria. Oke. Eurostar belum datang. Oh, Eurostar itu yang SR3 aku ya? Yang ini besmu? Donasi mah? Paling beda diwe. Soalnya? Terminal. Oh, iya. Wah, rame kira. Kayak lagi parkir aneh loh, diparkir nih kono. Iya. Asli teman-teman rame nih. Ini ada Pandawa 87 Mercy 1836. Mas, gey. 1836. Woi, oke. 1836 ada bannernya. Film AKDP ini dulu pernah tayang di YouTube. Sekarang kalau mau nonton tinggal nonton di bioskop online. Nah, ini masih. Dia ini dari Korwil Surabaya kalau enggak salah. Surabaya, BMC Surabaya. Maritani dari mana ya? Woi. Siap. Asli, ramai banget. Ini ada bis Adijaya ke belakang-belakang. Mas, ya. Dari mana ya? Asli pokoknya ramai banget. Kita jalan sampai ke belakang aja dulu. Ke ujung landasan. Magelang ini Magelang kayaknya. Ini Magelang ya? Oh, Wonosobo. Ana kancaku Magelang soalnya ini ngono. Giska. Iki Jabar. Jakarta apa Korda Jabar. Bismania Korda Jabar. Ya, siap. Sekarang Purwakarta. Iki ndi iki? Iki Purwodadi. Blora. Oke. Siap. Asli gokil keren banget. Iki sekuat anu ki, ibu deh nggak ngerti. As, siap. Poros itu nih. Itu. Lihat belakangnya mana tuh? Itu Pekalongan. Oh, Pekalongan, sama 168. Oh iya. Oh, bisa tiap Pekalongan ya? Oke, abis saat ini dari Pekalongan. Aduh, cok laku nih. Aduh emang, iki seonoh-onoh ke lo? Seonoh-onoh. Iya, emang dibagi-bagi berarti ya? Iya, dibagi apa? Lima ya? Habis itu mau langsung muter ke Siono. Oh iya. Iki mana iki? Gak ngerti. Pokoknya ini kumpul. Berarti kok gak masuk nganu? Gak masuk terminal. Terminal. Bisku carry dewe. Budal teko Semarang jam piro? Jam itu lagi mangkat. Oh. Tekan kira itu lagi mangkat. Ini kloter ke-4 atau ke-5 ya? Jalur Trans. Wapal, Pak. Wapal, aku dua apal sekjen. Oh. Wapal di sini. 168 ini kan di Pekalongan. Pekalongan. Nek Bandung. Bandung pakai San ya? Bandung. Oh, biyen makase. Ora iki ya.
Bandung, Bandung. Salah 31. Sumber Alami mana? Sumber Alam 2 tuh? Mas Dusel. Mas Dusel. Solo 31, Solo 32. Oke. Kudu apal yo. Apa? Kudu apa? Apa? Suci, ini suci. Suci. Wonosobo. Ini Lampung ini. Lampung ya? Ini Deva lah. Sing tadi. Uti, 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 uti. Hei. Apa? Dayat, dayat. Ini adalah rombongan yang spesial karena isinya IPOMI semua. Aduh-duh. Iya, noto parkir. Ditoto iki. Sangar. Tapi happy. Tapi happy asli. Happy. Kile udan buyar iki tenan. Anu, bisa trouble. Ini udah diparkir secara teratur. Orang dalam, Mas. Orang dalam. Kesel melaku. Apa? Bisnya berapa? Ada sekitar 50-an kalau nggak salah. Ya? Iya. 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 Ini lebih ketata ini. Apa? Tempat utrean kayaknya. Ini bukan. Ini landasan pesawat. Jambore Nasional Bismane Community ke-12 kali ini digelar di lapangan udara Gading Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan acara rutin tahunan Bismania Community yang lokasinya digelar secara bergantian. Dan di tahun 2023 ini, Korda Jogja menjadi tuan rumah serta panitia gelaran akbar Jambore Nasional kali ini, teman-teman. Bisa dibilang ya, acara ini merupakan lebarannya teman-teman Bismania ya. Para pecinta bus dari seluruh wilayah di Indonesia bisa berkumpul silaturahmi, bertukar informasi serta pengalaman dalam satu tempat dan waktu. Tak lupa, sebagai pecinta bus, pastinya kendaraan dari daerah asal menuju ke lokasi Jamnas ini pasti menggunakan bus, baik bus yang premium hingga klasik, semua ada di gelaran kali ini. Nah, pada Jambore Nasional Busmania Community kali ini temanya adalah kolaborasi yang memiliki arti dan tujuan gak hanya untuk kalangan pecinta bus saja, tapi juga mengkolaborasikan segala sesuatu yang mendukung dunia transportasi bus.
Acara kali ini juga didukung dan dihadiri oleh berbagai pihak seperti Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI, Dinas Perhubungan, KNKT, serta sponsor-sponsor lainnya seperti ATPM dan Online Travel Agent. Selamat ulang tahun untuk Bismania Community. Tepuk tangan. Kalian luar biasa, biasa di luar. Nah ini sekarang udah 5:30, udah pertengahan acara ya mungkin. Dan acaranya ini akan ditutup sekitar 8:00. Ada acara abis maghrib atau dangdutan. Dangdutan ya? Dulu nanti. Dangdutan nah, dulu. Sekarang ini acaranya lagi kayak santai-santai, ketemu teman-teman antar Korwil, terus ada games dan di sana juga ada bazar-bazar yang menjual merchandise dan sebagainya yang bisa teman-teman beli. Nah. ya udahlah teman-teman, emang apa ya, nggak bisa bikin video terlalu detail karena emang aku pengen bener-bener menikmati momen berkumpul sama teman-teman pecinta bus di seluruh Indonesia nggak sih? Nasional ya, seluruh Indonesia. Inilah, jadi mohon maaf kalau videonya itu nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Kalau video cuma bis-bis lewat aja, orang-orang keramaian orang aja, tapi emang karena aku di sini pengen pure bercengkrama sama teman-teman. Piye pengen nyetir kae? Pengen ranger kae. Suarane lu. Suarane apa? Pripun bu carane bu daftare? Sekretariat. Sekretariat terus bayar. Bayar di sana. Oh, pinten pinten bayare? 100.000. Terus nyetirnya berapa menit? 15 menit muter-muter ngeten. Oh, lumayan berarti ya. Ya sampai cepet. Barangkali masih punya OTS jam segini. Oh, sebelumnya udah daftar emang daftar. Aku udah dapat daftar 29 termasuk Bu Chandra. Bu Chandra nomor 27. Nek Bu Chandra ngono ikut wae. Nggih. Niki si Jodi niki pengen nyetir sing AK ya? Iya. Jarang Bu Chandra. Lagi. Lagi. Tak takoni memilih kula apa meneh. Siap. Lah. Wah, Jodi seweneng nih. Dang Jod, sekretariat Jod. Jod, dang Rono. Kapan nyetir? Sangi ya lu. Sangi. Delok ngrungokne suara kae. Iya. Dang Rono, dang. Ayo. Rono. Ngelipet tontel masih kae ya? Emang ndak tontel kene. Iku lho. Ora apa-apa wis to. Demi nyetir kae lho. Demi nyetir kae. Suarane ber. Gile sepeda, budal. Giles. RM yo. RM iki. Yo suarane halus. Saya penting cangkruan ini lho lah, ya toh. Doa amai.
ternyata ada drag beast Jenoka. Rame. Oh, ini kayaknya ada drag beast ini. Antara sumber alam dan STJ. Masuk ya? Klaksonnya kayak sugeng. Klaksonnya kayak sugeng. Kayak kayak budalnya kayak. Anjay. Kokono, Pak. Iya, cinta ini. Lah kayak. Tinteni rak, tinteni enggak? Oh, enggak sih itu drag. Ya. Ini penontonnya kadung akeh lho iki. Lho iki penontone. Di HP. Wah, balik, balik. Dipikir tadi drag race, ternyata enggak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.